Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hari ini menafikan dia mencadang orang ramai supaya berhenti makan ayam bagi mengurangkan kenaikan harga bahan makanan itu. Sebaliknya, ahli parlimen pandan itu berkata dia menyebut mengenai keperluan untuk menangani isu permintaan dan penawaran bagi menjadikan harga barangan lebih anjal. Bising cakap konon saya suruh berhenti makan ayam. Saya bercakap mengenai keperluan untuk sama-sama menangani demand dan supply side supaya permintaan pengguna yang lebih anjal menjadi satu kuasa untuk mempengaruhi juga kadar harga barang naik. Jangan bimbang, we have a plan, katanya menerusi Twitter. Menerusi Twitter, Rafizi menyiarkan semula kenyataan penuh bagi menjawab kritikan terhadapnya ketika sidang media pada 2 hari lalu. Ahli Parlimen Pandan itu berkata untuk menangani masalah tersebut, terdapat keperluan untuk memastikan ekosistem harga barang lebih anjal. Tambahnya, pada masa kerajaan mengusahakan langkah-langkah jangka sederhana dan panjang seperti memperbaiki rangkaian bekalan untuk menghentikan monopoli, kawalan harga tanpa mengganggu kelangsungan bekalan dan pelaburan berskala tinggi. Rafizi menafikan dia cuba melarikan diri daripada isu kontroversi yang melanda dirinya dengan memberikan beberapa contoh seperti konflik dalaman Pakatan Harapan dalam menempuh pilihan raya umum. Jangan takut dengan pandangan umum. InsyaAllah rakyat yang rasional akan mula memahami dan ikut serta. Dalam sebulan lagi, geng-geng Perikatan Nasional yang pertikai semua akan terduduk, sama macam mereka terduduk soal-soal lain yang asalnya kontroversi. Tapi bila hujahnya dibentang satu persatu, rakyat yang cerdik faham, katanya.